tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lady Ersangga. Dan pada kesempatan kali ini saya mau men-share lagi kegiatan goes saya ke arah Lumajang. Tapi ini goes dulu pada Minggu tanggal 20 Februari 2022. Ini startnya dari Ndapit Malang Selatan menuju Curakobokan. Itu kisaran kalau versi map itu 48 kilo. Jadi 100K kurang kalau PP. Dan mungkin Goweser Malang Raya yang kepingin arah timur atau ke arah timur Lumajang ini, jadi bisa sedikit memberitahu view-view dari kegiatan Gowes di arah Lumajang. Karena di Lumajang sendiri terkenal banyak sekali curug atau coban. Atau curug yang atau coban yang paling terkenal itu adalah Coban Sewu atau Tumpak Sewu di Lumajang. Dan ini adalah view-view dari Lumajang. Ini di lapangan Pronojiwo juga ada sumber telu. Nah, coban sumber telu itu alirannya juga menuju ke aliran Coban Kapas Biru. Coban Kapas Biru sering terkenal buat vlogger-vlogger. Ini adalah menuju ke arah Kali Bening atau Pronojiwo, Pasar Pronojiwo. Sudah di daerah Pronojiwo ini. View-viewnya penuh perbukitan dan Gunung Semerunya itu tampak begitu jelas kalau dari Lumajang, karena lerengnya nggak begitu tampak, cuman di situ ada aliran laharnya. Dilihat orang-orang. Dan ini adalah Kali Bening, jembatan Kali Bening. Nah, itu dia. Mungkin sekian dulu ulasan dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Dan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.